Halo semua, ya perkenalkan nama saya Elvanto dan selamat datang kembali di The Edu Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit ya mengingatkan mengenai Game of Number ya. Audionya jelas, Anda bisa dengar di websitenya, di web. Nah, teman-teman semua, jadi banyak orang kalau bicara mengejar kebesaran bisnis ya, memperbesar jaringannya, jelas dia harus meningkatkan jumlah presentasi. Jadi kalau misalnya dia ingin memperbesar bisnis dengan meningkatkan teknis ya yang terlalu detail, itu malah kurang sinkron menurut saya. Jadi yang lebih penting pada saat kita mau memperbesar bisnis itu adalah memperbesar atau memperbanyak jumlah presentasi, baik diri dia pribadi maupun seluruh jaringannya. Karena kalau dia cuma ngejar sendirian, jelas itu pasti untuk memperbesar dia punya lini pertama. Tapi kalau kita bicara mau memperbesar jumlah bisnis atau jaringan secara masif, itu perlu keroyokan ya, perlu kita bersama tim meningkatkan jumlah presentasi pribadinya masing-masing ya. Jadi kalau Anda bayangkan, kalau dia punya tim ada 10 misalnya, tapi yang melakukan 30 kali presentasi cuma diri dia sendiri, ya di dalam organisasi bisnisnya hanya 30 kali presentasi. Tapi kalau misalnya bicara dia hanya, contoh ya, hanya 15 kali presentasi, tapi di seluruh timnya melakukan 15 kali presentasi masing-masing, maka di dalam bisnisnya terjadi 150 kali presentasi. Nangkep ya maksudnya ya. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar meningkatkan jumlah presentasi kita sendiri. Kita perlu meningkatkan jumlah presentasi di dalam jaringan kita. Makanya teman-teman semua, presentasi itu tidak terlalu disarankan untuk terlalu bagus. Malah yang diutamakan adalah presentasi yang gampang ditiru. Jadi yang sederhana itu malah yang jauh lebih direkomendasikan. Karena apa? Karena tujuannya yang tadi kita sudah ingetin, kita perlu meningkatkan jumlah presentasi tidak hanya bagi diri kita, tapi untuk seluruh jaringan kita juga harus meningkat. Nah, Anda bayangkan kalau misalnya presentasinya gampang ditiru, maka otomatis apa? Setiap orang tergabung berani dan mau melakukan presentasi, maka jaringan Anda akan meningkatkan jumlah presentasinya, itu akan masif sekali. Nah, disitulah baru perkembangan bisnis Anda itu akan melejit luar biasa. Oke, teman-teman semua, semoga tips ini bermanfaat. Pastikan Anda dengar cara cerita atau cara presentasi yang sederhana di Tedu Channel. Juga dengarkan Game of Number yang ada di Tedu Web. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Elvanto dari Sydney, Australia.